dilantikkan wakil komandan Batalion Komando 464 Paskas. Bertempat di lapangan April Yunko 464, Komandan Batalion Komando 464, Letkol Pas Y. Madi Suarsono, secara resmi memimpin upacara pengukuhan Jabatan Wakil Komandan Batalion Komando 464 Paskas, Kapten Pas M. Rizky Nasir, dikukuhkan sebagai Wadan Yunko 464, yang sebelumnya menjabat sebagai Perwira Seksi Intelijen Yunko 464 Paskas. Dalam amanatnya, dan Yunko 464 Paskas menyampaikan sebagaimana bahwa lazimnya organisasi yang dinamis dan modern, TNI Angkatan Udara khususnya Korpaskas secara terencana dan berlanjut melaksanakan rotasi jabatan bagi para perwiranya untuk kepentingan peningkatan kemampuan personil yang menjalankannya dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan pembinaan satuan. Dengan dikukuhnya Wadan Yunko, diharapkan bisa menjadi koordinator staf, mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja, mengusahakan terjamin dan terpeliharanya koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi kegiatan antar eselon Yunko 464 dalam rangka meningkatkan kualitas bagi prajuritnya. Dan saya ucapkan selamat kepada Kapten Rizky atas dikukuhnya sebagai Wadan Yunko 464 Paskas. Semoga dalam mengemban tugas ini selalu diberi kelancaran dan kesuksesan.